Alright guys, bulan Disember cikgu dah share dengan korang pasal window dressing. Window dressing ni mereka nak habiskan cash diorang sebelum masuk tahun 2024. Tengok apa jadi. Tahun Disember, bulan Disember je masuk, nampak dia naik daripada 38, 37 ni naik 38 dan pagi ni dia naik sampai 44K. So kita ada lagi 4K. Kita punya target untuk capai 48K. Saya faham ramai yang takut boleh masuk ke tidak. Dan kepada yang masuk, tolong siap sedia bahawa take profit pada bulan Disember. Sebab top relief rebound adalah harga yang paling tinggi akan berlaku, dan dia akan berlaku pada masa-masa yang terakhir. Jadi siap sedia take profit. Kita punya target masih tak sampai lagi, masih 48K punya target. So siap sedia guys. Ada beberapa pucuk pump, sebab antaranya adalah Qatar sedia untuk pump 500 bilion. Tapi ini hanya news semata-mata guys. Dan sekarang pun Bitcoin Dominance naik. So kita akan nampak alternate coin dia naik juga, tapi naik tak banyak sebab Bitcoin dan Bitcoin Dominance tengah naik. Sebab sekarang ni all eyes on Bitcoin. Adakah Bitcoin boleh naik ke 99K? Adakah Bitcoin boleh naik ke 100K? Tolong dengan baik-baik bahawa Bitcoin is not healthy untuk naik sampai 100K, pecah 69K. Tak, Bitcoin tak akan pecah all time high before economically ready. Ingat guys eh, before economically ready baru dia akan pecah. Bagaimana economically ready? Kena berlaku correction dulu. Okay, so tu kalau korang nak tahu, korang comment untuk the next part yang cikgu akan share. Kenapa correction perlu berlaku? Rule 20 ni cikgu akan share dengan lebih detail dalam From Zero to Crypto Trader. Korang tahu rule 20 ni insyaAllah fundamental korang sangat-sangat strong dalam dunia crypto. Alright, so kita jumpa anda pada minggu ini ataupun minggu depan, pilih date anda. Jumpa anda di sana dan kuasai rule 20 supaya anda buat yang terbaik tahun 2024. Alright, tahun ini buat profit banyak bulan Disember dan take profit. Okay guys, belajar tu katakan saya, jumpa lagi guys.